KPM. Apa khabar adik semua? Bertemu lagi dengan Abang Azizul dalam rancangan Kaunselor Anda Didik TV KPM. Hari ini Abang akan kongsikan tips bagaimana menjadi murid cemerlang. Ha, tapi Abang kemaslah dulu ni bersepah-sepah ni. Maklum ajalah bila PDPR ni, inilah meja tempat belajar. Inilah meja tempat mengajar. Ha, jangan tak tahu. Jadi bagaimana kita nak cemerlang adik-adik? Pertama sekali, kita harus mempunyai satu perasaan semangat untuk berjaya. Ha, dalam konteks bukan senang nak menjadi senang dan bukan susah nak menjadi susah. Kalau nak senang, kena belajar dengan tekun. Kalau nak susah, tak payah buat apa-apa. Tidur, tak payah ikut PDPR. Tapi jangan macam gitu. Ha, ketika inilah PDPR ni sangat penting kerana cikgu sepanjang masa akan bersama medium-medium ni semua dengan laptop dan sebagainya untuk mengajar anda, mendidik anda bagi memastikan anda belajar mengikuti sukatan dan kandungan mata pelajaran yang telah ditetapkan. Jadi adik-adik, dalam keadaan hari ini dengan kemewahan yang ada, kemudahan internet atas talian, cuma nak atau tak nak sahaja. Yang penting tanya diri, nak belajar atau tidak, nak berjaya atau tidak. Pertama sekali, kita hendaklah fikirkan selalu benda-benda yang positif masuk dalam diri kita. Kawan yang positif, berfikiran positif, konten yang kita tengok di YouTube itu adalah positif-positif. Orang-orang yang hebat, maka dia akan meresap masuk dalam diri kita. Secara perlahan-lahan, kita berjaya mengikis fikiran negatif kita. Apa fikiran negatif? Aku ni tak pandai. Macam mana aku nak jadi seperti Ali? Aku ni miskin. Aku ni tak boleh mampu nak bayar semua masuk universiti. Semua negatif. Self-talk cakap negatif-negatif. Lama-lama, you pun akan rebah dan tak berjaya seperti orang lain. Tukar kepada yang positif. Kalau Azizul dulu pun orang susah, sekarang boleh berjaya, kenapa aku tak boleh berjaya macam dia? Kita tukar. And self-talk cakap, InsyaAllah, aku boleh berjaya. Aku berjaya nanti, aku nak tolong mak aku. Aku berjaya ni, aku boleh buat sebenarnya. Okey, buatlah titubi banyak kali, banyak. Dan positiveness yang masuk dalam diri anda akan mengubah kepercayaan dalam diri lebih kepada positif. Dan dalam masa yang sama, jelmakan, gambarkan kejayaan yang baik. Contohnya, anda dapat hadiah, anda dapat masuk universiti, anda dapat pekerjaan, anda dapat memiliki apa yang anda impikan masa kecil dahulu. Itu yang saya lakukan daripada dulu. Dan alhamdulillah hari ini, dengan rezeki yang sedikit, dapatlah beli apa yang kita cita-citakan masa sekolah rendah dulu. Best tak, adik? Mestilah best, kan? Ingat, apa yang kita impikan, apa yang kita citakan masa sekolah rendah dulu, masa kanak-kanak dulu, dia keluar satu persatu hari ini kita dapat. Sebab bersama itu adalah doa ibu bapa kita, doa kita kepada Tuhan untuk mencapaikan impian-impian yang kita idam-idamkan selama ini. Jadi dalam masa yang sama, adik-adik, kongsikan juga kuasa imaginasi. Dalam Unmasking the Unconscious Mind, dia kata, keluarkan keupayaan minda tanpa sedar, minda separuh sedar anda. Sikitkan, buang black hole dalam diri. Itulah rahsia bagaimana kita dapat ubah kepercayaan diri kita daripada negatif biasa-biasa saja kepada yang positif. Berjaya nak tak? Mestilah nak, kan? Adik-adik, dalam kita menjadi pelajar yang hebat dan cemerlang ini, kita juga harus pandai merancang kejayaan masa depan kita. Planning kerjaya kita dan kehidupan kita masa depan bermula daripada alam persekolahan. Kalau kita refer kepada Donald Super, siapa Donald Super ni adik-adik? Salah satu tokoh kaunseling kerjaya. Kalau anda yang berminat nak jadi kaunselor, anda akan jumpa salah satu teori kerjaya Donald Super. Kata Donald Super ini, setiap manusia akan berubah mengikut peringkat-peringkat umur dia. Kalau dia kata umur pada 14-18 tahun adalah, dia kata, membentuk satu matlamat dengan melihat dan menilai diri sendiri merancang kerjaya masa hadapan. Jadi ketika ini, dalam proses ini, Donald Super mungkin adik-adik akan mengikuti satu penilaian ujian kerjaya. Melalui ujian-ujian kerjaya ini, okey, adik akan dapat mengenal pasti ke arah mana adik akan pergi dalam
kerjaya nanti. Yang di mana akhirnya adik mengikut trend ataupun kecenderungan kerjaya yang telah dibuat tadi. Dan dalam masa yang sama, Donald Super kata bahawa dalam umur 21-24 pula, dia kata memenuhi latihan kerjaya yang dibuat terus memasuki bidang kerjaya. Dan ketika itulah adik masuk alam kerjaya. Tadi dah pilih dah pada umur 14, 18, kemudian 18 hingga 21 masuk dalam menuntut ilmu, mungkin di Menara Gading dan sebagainya. Dan apabila proses meningkat pada 21-24, adik memulakan diri masuk dalam kerjaya, mungkin di Menara Gading dan terlebih dahulu, kemudian masuk alam kerjaya tersebut. Dalam masa yang sama, adik-adik, kita sendiri, dalam perancangan kita sendiri, kita ada cara target dia. Contohnya, kalau umur 17 tahun hingga 21 tahun, 22-23, aku habiskan diri aku dengan pengajian di universiti, di Menara Gading. Universiti mana adik nak pergi? Dah set dalam kepala belum? Dah jelmakan, ini UTM, ini Universiti Kebangsaan Malaysia, ini Universiti UiTM, Universiti Teknologi Mara. Adik dah fikir tak semua tu? Kemudian habis universiti, umur 23-24 tu, ke mana kerjaya aku? Adakah aku nak sambung belajar atau tidak? Adakah aku kena sambung master atau PhD selepas itu atau tidak? Itu semua adik masukkan dalam milestone atau carta perbatuan ataupun perancangan kehidupan. Supaya apa, adik? Hidup kita lebih terarah. Hidup kita lebih didorong dengan motivasi intrinsik ataupun ekstrinsik nanti itu. Dan adik akan mencapai apa sahaja yang telah terkandung, telah dirancang dalam sehelai paper kehidupan adik. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Salah satu cara kita nak berjaya juga, murid-murid, ialah kita mempunyai, kita kata memiliki inspirasi yang hebat dalam hidup kita. Siapakah inspirasi adik? Saya mempunyai inspirasi saya sendiri, role model, ikon yang saya ikuti. Dan saya boleh hubungi dia kalau seandainya saya terjatuh atau tidak betul, dia cuba menasihat, memberi konsultasi kepada saya. Adik ada tak? Siapakah dia? Mungkin orang itu adalah ada daripada ahli keluarga kita sendiri. Maksudnya, mungkin ayah adik adalah seorang somebody atau seorang tokoh dalam negara, dan adik selalu berkomunikasi dengan ayah. Ayah pun tiap-tiap hari memotivasikan kakak, abang, adik-adik rasa terinspirasi. Jadi kalau tak jumpa ayah, satu minggu tu ayah outstation, rasa rindu sangat. Jadi di situ objek ayah sebagai salah seorang yang memberi motivasi dan kekuatan, nampak tak? Akan merangsang, memberi injection kepada adik untuk terus tekun belajar, untuk terus tekun berjaya. Bila jatuh, adik bangkit secara semula jadi. Nampak tak kekuatan? Jadi bila diberi sokongan oleh ayah, anak ayah hero, anak ayah boleh buat, anak ayah wow, I'm proud to you boy. So ini adalah menunjukkan bahawa kita tak kurang kasih sayang, kita tak kurang sokongan. Walaupun kita gagal, walaupun kita jatuh, kita akan bangkit semula jadi kerana ayah ada di belakang kita dan di depan, di sekeliling kita, di mana-mana. Bukan saja ayah, ibu, abang, kakak kita serta adik kita. Ingat, ahli keluarga itu adalah sokongan semula jadi yang terbaik dalam hidup seseorang. Dalam masa yang sama, adik-adik, orang-orang lain yang adik lihat kerjaya, contoh kalau adik minat untuk menjadi angkasawan ataupun doktor, kita boleh lihat bagaimana Datuk Dr. Syed Muzaffar, bukan? Bagaimana dia menjadi angkasawan pertama di Asia Tenggara ini, dan dia menggunakan segala keupayaan, kebolehan dia, dan hari ini dia adalah menjadi seorang ikon yang mana seluruh rakyat di negara kita sangat menyokong apa yang dilakukannya. Masya Allah. Ini adalah secara tak langsung dia akan memberi inspirasi. Kita terinspirasi melihat ikon dan role model yang kita sangat kagumi ini. Dalam masa yang sama, peristiwa hidup. Tak semua orang hidup manis, berjaya, gembira adik-adik. Ada pengalaman-pengalaman pahit. Contohnya saya sendiri, pengalaman susah saya dulu. Itu memberi saya inspirasi untuk mengubah nasib ibu dan ayah saya. Untuk mengubah nasib ahli keluarga saya. Dan untuk mengubah nasib diri saya sendiri. Ini semua akan menjadi inspirasi dan menjadi dorongan kuat dalam diri untuk kita mengubah daripada positif, daripada negatif kepada positif, daripada biasa-biasa kepada luar biasa. Nak cuba ni,
adik-adik, pengurusan belajar kita juga kena berkesan. Kalau nak berkesan macam mana, beberapa perkara yang saya akan kongsikan kepada anda. Salah satunya ialah jaga waktu tidur anda. Ingat, saya tahu ramai di kalangan anda, murid-murid, terjebak dengan media sosial. Kadang-kadang melayan media sosial bukan saja satu jam. Kadang-kadang pagi sampai petang sampai malam. Game, permainan atas dalam talian dan sebagainya. Ini semua membuang masa dan melalaikan. Apa terjadi? Kualiti tidur terjejas. Pukul 7:30, pukul 8 dah nak kelas PDPR dah nak bermula, anda tak ready lagi. Nampak tak? Bagaimana you punya putaran kehidupan terjejas dan terganggu, anda tidak dapat fokus, pagi rasa mengantuk, tak berdaya, tak bermaya, mood belajar pun tak sampai-sampai. Jadi akhirnya apa, anda ikuti PDPR, anda tidak fokus dan tak berkesan, maka apa yang anda catat nota pun lain yang anda faham, lain yang anda tulis. Nampak tak? Jadi jaga waktu tidur, dalam masa yang sama jaga pemakanan. Ingat, pastikan makan makanan yang seimbang, yang berkhasiat. Contohnya apa? Susu, protein, dan apa lagi? Bijirin, sayur-sayur jangan dilupa, buah-buahan semua. Itu penting. Tetapi yang sangat penting yang saya nak kongsikan ialah merancang mengikut kemampuan diri. Contohnya, kalau kita tak pandai, kalau kita tak faham, kalau kita tak boleh ikuti apa yang subjek cikgu ajar ataupun konten hari itu, maka kita kena lebihkan masa, adik-adik. Kalau sebelum ni agak-agak satu jam aja belajar, kali ini kena dua jam. Ingat tak pesan saya dulu? Bagaimana kalau kita belajar nak konsisten dua jam, tiga jam, empat jam, kita gunakan pendekatan Marty Lobdell? Dalam teknik JEDA. Dalam teknik JEDA ni maknanya apabila kita belajar setengah jam, dah setengah jam yang kita belajar, kita berhenti sekejap. 25 minit tu kita berhenti, dan bila kita berhenti, kita boleh ambil minuman, kita boleh dengar muzik, kita boleh jalan keliling rumah, kita boleh say hi. Jangan fikir lagi tentang konten yang kita belajar tadi. Kita tu fokus kepada benda-benda lain. Menyanyi, nak buka semil, boleh buka semil, buka lah, menyanyilah lagu apa sahaja. Tetapi selepas habis 5 minit saja, balik semula ke meja, sambung balik apa yang tadi belajar 25 minit, kita ingati. Kerana dalam ketika teknik JEDA itu, dia recharge balik otak kita untuk bertenaga semula. Itu yang adik kena tahu. Dalam masa yang sama, adik kena ingat, ya, tempat belajar ini juga penting. Bukanlah kita nak sediakan meja yang cantik macam ini. Tetapi tempat belajar kita tu tak bising, tak ada gangguan. Jangan belajar depan TV. Tetapi kalau didik TV ataupun saya sedang bagi motivasi, dengar jangan tak dengar. Maknanya jangan ada tiba-tiba adik bergaduh, bising tempat makan, di dapur dan sebagainya. Tempat tu tenang, lapang, cool. Bila anda belajar, anda dapat fokus ruang belajar itu. Tak perlu yang mahal, tetapi adalah cukup satu meja tulis. Kalau baring, takkanlah pagi sampai petang nak baring ataupun 2-3 hari seminggu nak belajar baring saja. Jangan-jangan bahaya, nanti pembelajaran tak sihat di sekeliling itu. Dalam masa yang sama, elakkan gangguan. Apakah gangguan? Gangguan rakan-rakan, WhatsApp ataupun kita tengok Telegram dan sebagainya, dalam telefon dan sebagainya. Hai, baik, kau kat mana? Kawan-kawan kita selalu macam tu kan? So, kalau seandainya perkara tak boleh, I tengah study, nanti selepas 2 jam, you call balik. Tak ada masalah. You kena assertive. Itu nama dia assertiveness dalam diri. Tegas diri dalam diri. Boleh menyatakan tidak perkara yang bertentangan dengan prinsip you. Dan semasa mengikuti PDPR, contohnya, semasa belajar, jangan malu untuk bertanya dengan cikgu kita yang mengajar. Cikgu, saya nak tanya cikgu. Saya tak faham. Minta maaf semua kawan-kawan. Izinkan saya bertanya. Ini kemahiran apa? Ini kemahiran sosial. Bagaimana kita mengemukakan pendapat? Bagaimana kita berinteraksi di khalayak ramai? Bagaimana kita berinteraksi dengan guru? Itu kemahiran sosial. Terbaik. Tetapi dalam masa yang sama, you bertanya, anda bertanya perkara yang anda tidak faham. Yang keduanya, anda juga kena cepat mencatat nota. Apa cikgu cakap? Kalau seandainya susah nak catat nota, sila rakam. Maklum sajalah, hari ini belajar secara PDPR dalam talian. Maka kita boleh rakam. Lepas tu kita repeat atau ulang balik selepas tu. Mengulang kaji. Nampak tak? Bagaimana? Kemudian latih to be. Dalam kemahiran pembelajaran output, adik-adik, nak beritahu, itu adalah salah satu teknik bagaimana. Sebab kalau dalam peperiksaan, kita lebih kepada menjawab kertas peperiksaan. Dan ketika itu, kita keluarkan semua ingatan-ingatan kita, memori kita, untuk dilepaskan ataupun untuk dicatatkan dalam kertas peperiksaan kita. Dalam nak berjaya ni, adik-adik, sebab kita ni menghadapi pelbagai peperiksaan kan? Pertama sekali ialah fokus kepada subjek yang susah.
Kalau susah, jangan tak layan subjek tu. Kena layan. Nanti kalau tak, anda tak lulus dalam peperiksaan. Mungkin subjek matematik, anda tidak boleh tinggal begitu saja. Sebab itu adalah subjek wajib lulus sebagai satu prasyarat untuk masuk universiti. Jadi anda kena study. Kalau subjek yang senang tu, jangan fokus sampai 2-3 jam. Mungkin sebab dah senang, mungkin sejam kita tumpukan. Tetapi yang susah ni mungkin kita bagi penekanan 2-3 jam. Setelah menguasai semua silibus dan topik, maka anda boleh kurangkan, insya-Allah. Dalam masa yang sama, adik-adik, tolong jumpa cikgu. Bukan jumpa ketika ini, hubungi cikgu. Komunikasi dengan cikgu. Cikgu boleh tak bantu saya? Saya ni sama lemahlah dalam matematik, cikgu. Saya tak faham tentang algebra ni. Cikgu mana yang nak tolak? Anak murid bertanya. Cikgu mesti bantu. Dan cikgu yang adalah insan paling bahagia kalau seandainya adik lulus dengan cemerlang, sebab dia tahu adik bukanlah orang hebat. Biasa-biasa saja. Tapi bila mencatatkan keputusan kebabung, orang kata hebat, maka cikgu akan respect, sayang kepada anda. Rasa diri cikgu itu dihargai kerana melahirkan murid-murid yang hebat. Sedang dulu dia bukan pandai sangat dalam matematik. Nampak tak? Dalam masa yang sama, elakkan gangguan-gangguan rakan yang negatif ini, yang banyak menyusahkan anda dan banyak mengganggu fokus anda dalam subjek-subjek susah, terutamanya pembelajaran keseluruhannya. Ingat ya, pilih kawan yang positif, anda akan berjaya. Pilih kawan yang negatif, yang banyak berpoya atau lepak, anda akan sengsara. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kalau macam output ni adalah di mana kita keluarkan semula apa yang kita telah pelajari. Sebab kita kena faham, bila kita belajar adalah tujuannya salah satunya untuk kita lulus cemerlang dalam peperiksaan. Dalam peperiksaan kita mengeluarkan balik konten input kita untuk menjawab pelajaran atau menjawab peperiksaan tersebut. Dalam pembelajaran output, di mana anda akan mengeluarkan semula apa sahaja isi kandungan yang anda simpan dalam minda anda untuk mengingati semula. Salah satu kaedahnya ialah melalui latihan latih tubi. Melalui membuat latihan latih tubi. Banyak kali latihan, banyak ingatan. Banyak latih, banyak faham. Dan kena tahu bahawa dalam masa yang sama, latih tubi ini juga dapat membantu anda, terutamanya matematik, lulus dengan baik. Dan dalam masa yang sama, adik-adik, adik-adik boleh membuat simulasi peperiksaan. Letak jam contohnya. Contohnya ada jam rendik atau jam apa tak kira lah, jam macam ni kan. Letaklah kat sini depan kita. Kita tengok. Okey, kita nak jawab 2 jam contohnya penulisan. So anda buat 2 jam. Anda tengok daripada buat dulu berapa minit, mungkin 2-3 minit buat kerangka dulu, kemudian buat rangka dulu, kemudian anda jawab. Akhirnya lama kelamaan anda buat 3-4-5 kali sebelum menjelang peperiksaan, akan melatih satu amali anda, persediaan dalam peperiksaan, dan anda dapat membiasakan dari segi pengurusan masa, konten kandungan jawapan dan fokus anda dalam ujian sebenar nanti. Ini dapat merangsang anda untuk berjaya. Ya, salah satu caranya. Yang kedua ialah bermain mengajar dengan rakan-rakan kita yang lain. Bila cikgu mengajar, anda mengajar balik semula. Contohnya, mari kita buat kelas buat Google Meet. Saya nak ajar you all apa yang cikgu ajar tadi. Nampak tak? So kita dapat mengeluarkan balik apa yang kita terima daripada cikgu. Dalam masa yang sama, dia mengasah pemikiran kita, daya ingatan kita untuk lebih kuat menakul pelajaran yang disampaikan oleh cikgu. Maka PDPR kedua bermula apabila anda main cikgu-cikgu dengan rakan-rakan anda. Aktiviti simulasi ini dapat menajamkan fikiran anda dan keupayaan anda menakul pelajaran ataupun topik yang diberikan oleh cikgu, yang diajar oleh cikgu, akan bertapak dalam minda dengan kuat sekali. Nampak tak macam mana kita dapat melatih diri kita untuk mahir dalam satu subjek, insya-Allah. Kemudian dalam masa yang sama, kita sering ceritakan semula kepada rakan-rakan, tanya kawan, ada yang tak faham tak? Sebenarnya dalam masa yang sama, kita dapat menajamkan minda kita, daya ingatan kita terhadap sesuatu subjek. Kan seronok kalau kita kongsi tentang subjek sejarah dengan kawan-kawan, peristiwa, tahun dan sebagainya. InsyaAllah anda akan dapat menguasai sesuatu topik dengan cemerlang. Demikianlah tadi perkongsian saya untuk anda, murid-murid yang hebat yang sedang menonton rancangan kaunselor anda di Didik TV KPM.
Dan sebenarnya adik, dalam keadaan hari ini, bukan sahaja adik mengalami kesukaran. Semua orang termasuk guru juga pada awalnya mengalami kesukaran. Tapi insya Allah, berkat dengan doa ibu bapa, sokongan ibu bapa di rumah dan guru-guru, adik akan berjaya. Buktinya, calon SPM tahun 2020 telah menempa kejayaan hebat walaupun belajar ketika pandemik COVID-19. Akhir kata, abang doakan adik terus berjaya dan bersemangat wajah sampai kita jumpa lagi dalam rancangan Kaunselor Anda Semestinya di Didik TV KPM. Sampai jumpa lagi. Bye. KPM.